Shiva merasa bahwa saat ini ia selalu saja memberikan penderitaan terhadap Alina. Saat ini, Shiva telah mengetahui bahwa tantenya telah berusaha mencelakai Alina. Namun, Shiva masih belum mengetahui apa alasan dan juga maksud tertentu dari tantenya ini. Dan hal itu benar-benar membuat Shiva pun benar-benar merasa sangat bersalah kepada Alina. Karena ia telah merebut kebahagiaan Alina melalui Davi yang merupakan calon suaminya. Dan kini ada orang terdekat Shiva yang berusaha untuk mencelakai Alina. Padahal saat ini Shiva benar-benar merasa berhutang budi kepada Alina, karena Alina merupakan orang yang benar-benar sangat baik kepada dirinya. Nah guys, lantas kira-kira apa hal yang akan dilakukan oleh Shiva di episode selanjutnya? Apakah ia akan benar-benar merelakan Davri untuk Alina untuk menembus semua rasa bersalahnya terhadap Alina ya guys?